Swastiastu, jumpa lagi dengan aku Pandi di channel YouTube Pandi Tangkas Official, channel yang membahas mengenai tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara memperbanyak tanaman kaktus, guys. Nah, untuk jenis kaktus yang akan kita perbanyak hari ini yaitu jenis tanaman kaktus candi. Nah, sama seperti jenis kaktus lainnya, untuk kaktus candi ini perbanyakannya itu sangat mudah, guys. Kita tinggal mengambil anakan atau cabang-cabang dari kaktus candi ini, guys. Untuk perawatannya sendiri, kaktus ini sangat menyukai sinar matahari. Untuk medianya, usahakan media yang poros, guys. Nah, di sini biasanya saya menggunakan media sekam bakar dicampur dengan sekam mentah, dicampur dengan pupuk kandang dan juga sedikit tanah, guys. Nah, usahakan juga untuk proses nanamnya itu kalian boleh menanamnya di pot, guys. Untuk potnya sendiri, usahakan lubang potnya itu dilubangi besar-besar, guys, supaya nanti sirkulasi air yang masuk dalam pot tersebut dapat lancar keluar dari potnya itu, guys. Nah, guys, bagaimana cara memperbanyak tanaman kaktus candi ini? Yuk simak video saya berikut ini. Oh ya, guys, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pandi Tangkas Official supaya saya lebih semangat lagi untuk update video terbaru terkait dengan tanaman hias. Nah, guys, seperti yang kalian lihat, ini adalah beberapa jenis kaktus yang saya punya. Nah, untuk memperbanyak tanaman kaktus candi ini sangat gampang sekali. Kita tinggal mengambil ini saja, dipotek, guys, batangnya ini. Seperti itu, nanti tanam di media yang poros, guys. Di sini saya memiliki 3 indukan dari tanaman kaktus candi tersebut. Nah, ini adalah contoh tanaman kaktus candi saya. Bentuknya memang mirip sekali, guys, dengan candi. Unik sekali. Banyak sekali tumbuh cabang-cabang gitu, guys. Ini cabang apa anakannya? Saya juga bingung, guys. Kemungkinan ini cabangnya, guys. Kemungkinan ini anakan yang tumbuh di batang kaktusnya. Anakan, guys, ini bukan cabang. Bentuknya pun sangat unik. Guys, untuk kaktus ini sangat aman, guys. Di sini dia tidak berbahaya, guys. Tidak berbahaya untuk anak-anak. Karena memang kaktus ini memiliki duri yang lembut, guys. Seperti itu. Jadi aman untuk dimainin oleh anak-anak. Beda halnya dengan kaktus lemon ini yang ada durinya, sangat bahaya kalau diberikan kepada anak-anak, guys, karena durinya ini tajam. Kalau kaktus candi ini kan aman dia karena durinya itu lembut kayak kapas gitu. Nah, untuk memperbanyaknya kita tinggal potong saja seperti yang saya bilang tadi. Potong ininya, anakannya atau batangnya ini. Kita potong sekarang. 3, 2, 1. Seperti ini aja, guys, dipatahkan. Nah, kita sudah dapat, guys, kaktus candi tersebut. Untuk proses nyiramnya itu, siram saat medianya sangat kering, guys. Untuk kaktus ini dia tidak suka media yang terlalu basah. Nah, kita tanam sekarang, guys. Tanam biasa aja, guys. Nanti untuk kemasannya kalian bisa kemas dalam pot biasa seperti ini. Kalau dikemas dalam bentuk polybag rasanya kurang menarik, guys. Ada baiknya dikemas dalam bentuk pot seperti ini, guys. Usahakan juga kalau ingin lebih menarik lagi, usahakan pot yang digunakan adalah pot putih kecil gitu, guys. Pasti lebih menarik. Lebih menarik di yang pot coklat dibandingkan dengan pot hitam ini. Dan sangat menarik kalau kita nanamnya di pot putih, guys. Kan nanti kaktusnya itu jadi terlihat bersih gitu, guys, rapi. Dibandingkan ditanam di pot hitam seperti ini atau di pot coklat seperti ini. Kemasan yang paling bagus itu kemasan yang di pot putih, guys. Nah, kita tinggal tanam saja ininya. Potekannya tadi ke gini. Ke media yang sudah kita siapkan. Di sini seperti yang saya bilang tadi bahwa medianya itu
sekam bakar campur sekam mentah dan pupuk kandang juga. Usahakan hanya sedikit tanah saja, guys. Nah, seperti ini. Dan sudah selesai, guys. Jangan dulu disiram, guys. Kalau kita baru moteknya itu ditanam, jangan dulu disiram. Siram itu setelah seminggu, guys. Seperti itu. Usahakan taruh juga di tempat yang sedikit kena sinar matahari. Jangan terlalu banyak sinar matahari kalau untuk tanaman yang baru ditanam. Takutnya kan dia jadi layu gitu, guys. Nah, guys, mungkin sekian dulu video dari saya terkait dengan cara memperbanyak tanaman kaktus candi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tupani Tangkas Official supaya saya lebih semangat lagi untuk update video terbaru terkait dengan tanaman hias. Nah, ini kenapa kaktus-kaktus ini, sebelum berakhir saya mau bercerita kenapa kaktus-kaktus ini dia itu posisinya mereng, guys. Tidak lurus seperti ini saat. Nah, dulu dia posisinya lurus seperti ini. Lurus seperti ini mungkin karena terlalu banyak anakan, gendong anakan itu dia jadi keberatan, guys. Makanya dia mereng-mereng gitu. Nanti di lain waktu saya akan memposisikannya ulang biar dia mau berdiri ke atas gitu, guys. Nah, guys, akhir kata saya ucapkan Om Santi, Santi Santi Om. See you next time, guys.